Penderaan kanak-kanak bukan sahaja keganasan fizikal yang ditunjuk kepada kanak-kanak, pegabean dikira sebagai salah satu daripadanya. Sekarang, saya akan tunjukkan 5 jenis umum penderaan kanak-kanak. Tapi hari ini, kita akan fokus nombor satu sahaja, iaitu penderaan fizikal. Mereka mungkin menghadapi masalah pembelajaran apabila mereka semakin tua, menggunakan dadah atau alkohol, cuba melarikan diri, menentang disiplin atau menderah orang lain. Sekian terima kasih. Itu sahaja tentang bahagian penggelaan dan sekarang saya akan menunjuk kepada anda video mengenai berdarah kanak-kanak yang dikirim oleh akhir kumpulan kami. Halo bos, halo bos, ya bos. Oh, proyek itu ah. Oh, sorry bos. Proyek itu saya akan menghantar kepada kamu dengan email pada malam ini. Sorry bos. Saya akan berusaha lain kali. Ya. Terima kasih bos. Ya. Terima kasih. Hai, bos ini. Bodoh dunia, selepas kerja baru tahu saya projek itu due date. Pada awal tak mau cakap lah, yo, tak tahu apa orang ni ya. Minum agak lah. Wah, bodoh dunia itu bos lah. Selepas kerja, cuma saya buat kerja. Yo, tak tahu apa orang ni. Kalau dia cepat mati ya. Oh Richard, saya panggil kamu ada dengar? Richard, oi, diam lah, tutup kamu punya handphone lah. Oi, Polo punya anak. Sementara itu. Maaf bos, lain sekali saya akan melakukan kerja saya dengan lebih baik. Letik sangat ni, walaupun tak kerja. Jenny, saya kat sini. Mari kita balik rumah sekarang. Pa, apa bunyi sahabat ni dalam rumah? Pakcik Wen Sheng, saya macam dengar Richard menangis. Oh, tunggu sekejap ya. Saya pergi tengok apa jadi kat rumah Pakcik Wen Sheng. Halo, saya mau report. Ada kes penderangan kanak-kanak berlaku kat sini. Ibu bapa Richard sudah ditangkap oleh pihak polis. Sila hubungi talian kasih 15999 untuk lapor kes penderaan kanak-kanak. Kanak-kanak adalah masa hadapan sebuah negara. Dasar pendidikan sebuah negara penting kerana akan menjejas masa depan negara itu. Tetapi didikan ibu bapa dan penjaga amat diperlukan kerana didikan mereka adalah cerminan kepada anak-anak mereka untuk membesar sebagai generasi yang baik. Ibu bapa dan penjaga mesti mengamalkan alaman baik dan menyayangi kanak-kanak. Alaman bumi seperti hormat menghormati ibu bapa, bertutur dengan sopan santun, mendirikan sembahyang, rajin berusaha dan sikap tolong menolong perlu bermula daripada contoh teladan ibu bapa yang sebenar sebelum dapat diterjemahkan untuk diteladani oleh anak-anak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kesimpulannya, kita berharap video iklan ini akan meningkatkan kesedaran orang ramai atau kerajaan terhadap isu penderaan ataupun terhadap kepentingan melindungi dan menyayangi kanak-kanak di negara kita. Untuk terus mencegah isu penderaan dan melindungi kanak-kanak dengan menyediakan sistem perlindungan yang kukuh dan melaksanakan dasar-dasar yang berkesan. Sekian, terima kasih.